Kementerian Kesihatan KKM nasihatkan pemilik-pemilik haiwan di negara ini untuk memastikan haiwan peliharaan mereka mendapat suntikan vaksin rabies. Ia susulan terdapat 17 kes dengan 15 kematian direkodkan di Sarawak tahun ini. Timbalan Menterinya, Datuk Lukan Isman Awang Saoni berkata langkah itu dilakukan sebagai usaha pencegahan bagi memastikan penyakit berkenaan terus terkawal memandangkan situasi di Sarawak agak membimbangkan. Namun setakat ini tiada kes yang dilaporkan di negeri lain kecuali di Selangor sejak 3 tahun lalu. Fokus adalah ke negeri Sarawak, tetapi apa yang berlaku di semenanjung Malaysia, keadaan rabies ini adalah sangat-sangat terkawal. Cuma kes-kes yang berlaku adalah tahun-tahun yang lepas. Pemerhatian dan juga monitoring sentiasa akan dilakukan.